Memperingati Hari Buruh Internasional, calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani. Dalam pertemuan tersebut, buruh menyatakan akan memberi dukungan terhadap Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024. Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Prapanca 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin sore. Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh para serikat buruh. Mereka menyatakan mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden. Ganjar pun menerima dukungan tersebut dan akan membangun agenda bersama terkait isu-isu perburuhan. Kalau saya menyampaikan terima kasih, yang penting adalah membangun agenda bersama soal isu-isu perburuhan ke depan. Generasi buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara all out Mas Ganjar maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Para buruh mengatakan juga akan membuat posko relawan Ganjar di sejumlah daerah yang tersebar di Indonesia. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.